lagi. Ini enggak nyampe mungkin. Yai. Yang. Mana orang satu ini? Yang. Di sini rupanya manusia satu ini. Dipanggilin dari tadi enggak dengar-dengar. Saya kira lagi sibuk nyangkul apa ngapain. Apa sih Edar? Yang. Gak cocok sama umur kamu. Yang. Ya yang itu kan artinya peyang sih. Gak usah kegeeran pula kan. Nah, asal kamu itu. Lagi lihat apa sih? Ini lu. Asus produk Guide. Apa sih Ay? Guide. Lagi nyari laptop lu. Buat siapa? Kayak ada duit aja kamu itu. Bahanan. Nah, Bahanan otaknya menceng gitu kamu beliin laptop. Apa gak cuma dibanting-banting aja sama dia itu buat barbel itu? Tadi mau rencana mau beli sepeda. Mungkin nanti dia kelayapan kemana-mana. Nyo. Jam berapa sekarang? Nah, mau tumpah ini. Jam 11. Baru jam 11. Lewat enggak? Lewat berapa? 30 detik. Nah, udah jam 11 lewat 30 detik. Ah, keterlaluan kamu itu. Dari jam 7 pagi tadi itu kamu tuh ngapain aja? Cuman lihat majalah, ngopi, ngodot. Ay, keterlaluan banget sih. Kerja, yai. Udah siang ini, lihat matahari itu udah sampai. Udah mau terbenam lagi dia. Kamu lupa kamu ini, Edar. Siapa Rustam ini? Ya, siapa kamu? Juragan pisang kepok di Bandar Lampung. Gak kalah sama keripik pisang yen-yen itu. Lagian juga kita masih punya tanah di balik bukit itu. Ah, itu kan tanah kuburan sih. Cuma 1x1 meter. Buat ngobrol kita berdua aja gak cukup. Kamu. Nyau. Apa kamu panggil? Sibuk mikirin tanah kamu yang gak seberapa, usaha kamu yang gak seberapa, sekolah yang dulu sih bang. Bahanan itu. Gimana bisa sekolah? Siapa yang mau terima bahanan itu, Hedar? Menceng anak itu. Ya justru karena dia itu otaknya itu kurang, ya kamu sekolahin di tempat yang bagus. Saya dengar ada yayasan yang bagus itu. Itu teman kamu katanya ketua yayasannya. Yang di mana lu? Yang di ada yang di Perintis sana, ada yang di dekat GKI sana itu. Apa tuh tetangga? Berisik bener. Gak tau kita ini lagi syuting apa. Kamu asal kamu ini, Edar. Lah, terus maunya kayak mana, Edar? Ya itulah sekolah dulu lah, Bahanan tuh kasihan dia itu. Gak pinter-pinter, udah saya sekolahin di tempat yang katanya bagus, katanya gagal. Saya suruh dia latihan angkat barbel, palanya ketimpa barbel, sampai menceng. Ya kamu itu pelatihnya, makanya kena barbel. Ya udah sih, coba kamu telepon dulu lah teman kamu itu, siapa itulah namanya, Pak Bobi. Pak Bobi. Banyak bener nama cewek di HP kamu, Yai. Halo. Halo, Pak Bobi. Iya, ya, ini Rustam ya, bener ya. Gimana, Pak Rus? Iya. Yang Rustam. Musen error apa nih? Antara apa? Beli air. Nah, iya. Enggak. Lah, apa terus? Ini Bobi mana? Halo? Nah, iya. Sorry. Oke. Bye. Tar. Jangan salah sambung lagi. Halo. Pak Bobi. Iya, betul. Rustam. Rustam yang mana ya? Teman Pak Bobi itu loh. Oh iya, Rustam yang suka pakai baju kotak-kotak biru ya? Oh iya, apa kabar? Sudah lama gak ketemu ini. Ya itu yang anak gawang itu. Iya. Ini Pak Bobi. Ini istri saya yang cantik ini. Mau nyekolahin anak. Nyekolahin anak. Oh, anaknya yang besar. Iya. Oke.
Iya, yang cantik juga, Bahnan. Bahnan itu laki, ya. Lah. Lupa sama anak sendiri kamu. Coba tanya dulu lah apa keunggulannya itu sekolah. Iya, keunggulan sekolahnya Pak Bobby ini apa sih Pak Bobby? Agak kenceng dikit Pak Bobby suaranya biar istri saya yang cantik ini dengar. Ya kamu lewat speaker aja sih, ya. Iya betul sekali kalau mau mendaftarkan di Penabur. Penabur itu mengedepankan nilai-nilai pendidikan karakter Kristiani. Iya, guru-gurunya juga oke-oke semua. Oh gitu. Betul. Tuh dengar. Diskonnya tanya diskon. Diskon. Itu kayak mau beli baju. Diskon Pak Bobby. Iya lah kita harus ini siapa tahu aja ada diskon. Bilang kita ini anggota jemaat GKI Bandar Lampung. Nah itu kan Pak Bobby, kamu ngomong sendiri aja Pak. Kamu iya ada diskon nggak Pak Bobby? Kita ada diskon loh untuk anggota jemaat GKI, ada diskon SSP 35% dan diskon SPP 30%. Iya jadi tepat sekali. Ayo monggo ya. Ya udah, oke Pak Bobby. Nanti saya bilang sama istri saya yang cantik ini dulu ya. Ya udah, kasih lo Pak Bobby. Oke, terima kasih. Oke. Good night. Ya. Jam 11 ya. Good night sih. Terus apa? Pokoknya kamu itu sekolah yang benar. Ya udahlah, kayaknya kita ke Penabur aja lah ya. Udah pasti udah positif itu. Tapi jangan lama-lama kamu, nanti keburu kehabisan diskonnya. Kalau udah gelombang-gelombang berapa, itu udah gak ada lagi diskon-diskon itu. Gelombang cinta. Kamu. Ya udah siap kami. Ya iyalah. Kamu ini mau kemana sebenarnya?